sama dia namanya teh. Saya namanya. Ai. Pas pertama kali ninggal, kita kumaha? Oh, abdi mah ieu tabus tanggal 8 teh ngajajap rencanaan. Terus ayat yang listrik Bu Dewi. Nah, terus ayat nu non jaket hidung kan buang sampah dah. Cewek atau laki-laki teh yang? Enggak tahu, tadah kan keadaannya gelap. Jadi saya teh terus saya lagi ngobrol sama teman saya, terus saya enggak lihat mukanya gini kan. Jadi kayak cuman dia buang sampah udah. Oh. Tapi di situ teh dalam keadaan si apinya juga udah ada dah. Oh, udah ada. Udah ada. Teh yang teteh lihat itu diperkirakan cewek atau laki-laki teh? Kalau dari postur tubuh teh yang bawa kresek. Oh, cowok sama. Udah enggak terlalu tinggi. Badannya? Badannya biasa. Enggak apa-apa biasa. Oke, tapi ya. Teh kalau yang kita lihat teh postur tubuhnya atau gerak-geriknya asing enggak teh? Oh, enggak tahu sih, dah kayak dia tuh cuma jalan. Ya. Buang. Nah, di situ saya enggak lihat lagi. Api udah ada dalam keadaan. Api udah ada. Nah, terus katanya teteh melihat kresek yang gerak gitu ya pas di dekat pembakaran. Bukan, ya. Ini teh ini teh api. Ya. Nah, itu teh kan di sana teh ada apa? Daun sampo. Nah, ya. gerak-gerik gitu. Tapi udah we, terus saya teh itu apa kata saya teh. Oh, juri. Kayak kan malam Jumat, pikir saya kan malam Jumat. Oh, itu mungkin juri. Gerahan tuh ya. Iya, jadi langsung saya lari ke rumah. Teh kalau lampu gimana kondisinya? Mati penerangan atau sinyala teh? Cuma yang itu aja, rumah itu doang. Penerangan dari rumah depan aja. Iya, udah. Selain teteh, ada teman lain atau warga lain yang melihat orang tersebut gitu? Oh, enggak ada, teman saya langsung pulang. Jadi jalan kakinya dari arah mana teh? Dari itu, oh si yang pelaku. Yang juga membuangnya. Pelaku. Enggak apa-apa. Si itu dari depan. Dari depan. Di depan itu berpapasan enggak sama teteh? Iya. Jadi ketemunya di sini aja ya. Di lokasi ya. Iya. Teteh sama siapa malam? Teman-teman saya. Teman-teman. Teman teteh juga ya. Melihat. Pergi, saya lihat gitu gini kan. Kalau dari gerakan si yang terduga teh mencurigakan enggak teh? Enggak ada. Pikir saya kan kalau warga di sini kan kayak terna terus siapa? Suka buang sampah, terus kemarin juga kebenaran ada sorry. Teh kira-kira berapa menit orang itu di lokasi tempat sampah teh? Ada cuma buang. Nah, di situ teh udah. Hitungan detik apa menit teh? Kayaknya detik deh. Tenun teh Nadia. Ya. Warga yang pertama kali menemukan orang yang menjadi terduga pelaku pembuangan bayi di tempat sampah yang berada di Dusun Cirangkong, Desa Cibesih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!